bersama Ustaz Haji Hasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد saudara Nabi Muhammad Syahrudin, sedang pendengar yang mulia sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-6 daripada surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min tentang peranan seorang Islam agar dia menyedari berdepan dengan orang-orang kafir ini perlu ada hujah yang konkret walaupun mereka tidak menerima, tapi hendaklah kita sebagai umat Islam berperanan untuk menjadi lisan yang benar untuk Islam itu. Firman Allah Subhanahu wa taala musyairin guna surah Ghafir ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Fasta'iz billahi innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu alazim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguhnya Dia yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ini Allah menggambarkan deskripsi perdebatan yang dilakukan oleh orang kafir ini, tidak ada alasan atau tujuan untuk menunjukkan betapa buruknya sifat mereka. Memanglah boleh jadi siapa saja yang mendebatkan dengan menggunakan alasan yang dibuat-buat akan nampak benar, dan bila didatangkan kebenaran itu dengan fakta-fakta lagi ditolak mentah-mentah. Inilah kerja orang-orang kafir, kerja musyrikun yang memang tidak akan puas, seperti contoh yang telah kita utarakan pada kuliah yang terdahulu, nosi kitab keindahan Islam. Tuan-tuan kalau nak lihat penjelasan tentang isi kandungnya, ada disebut oleh penulis dalam Facebook Ustaz Hazan Muhammad. Di Facebook saya ni tuan-tuan akan lihat bagaimana penjelasan dikemukakan oleh Dr. Abdul Basir bin Abdul Rahman, mengapakah buku ni ditulis, mengapa bahan-bahan yang dikemukakan sedemikian rupa, untuk menjawab antara lain fitnah yang dikenakan kepada umat Islam, fitnah yang ditujukan oleh golongan yang hatinya jahat terhadap Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, lihat, baca, kaji buku ni, dan tuan-tuan berperanan untuk menjawab tuhmahan-tuhmahan tersebut tanpa perlu minta ustaz-ustaz untuk memahami dan menjawabnya. Buku ni tuan-tuan kalau memiliki, tuan-tuan akan dapat banyak menyumbang untuk difahamkan kepada golongan-golongan yang mudah terusik hatinya dengan pujukan-pujukan pujuk rayu golongan musyrikun itu. Banyak hujahnya tuan-tuan tentang mengapa begini, tidak begitu, mengapa Islam mengamalkan double standard begini kepada gender wanita. Maka kita semua harus menjawab. Tak payahlah nak diberitahu kepada ustaz, ustaz, tolong jawab Facebook ini. Kita memberi publicity murahan kepada laman-laman web yang tidak bertanggungjawab. Dan kebanyakan para ustaz dengan kesibukan mereka dan ketidakfahaman mereka kepada bahasa-bahasa yang canggih, termasuklah bahasa Inggeris pada hari ini, maka tuan-tuan harus mengambil peranan ini. Hujah-hujah tersebut, menjawab tuhman itu, boleh tuan-tuan lihat dalam buku ini. Sangat penting untuk memikir umat Islam. Terbitnya tepat pada masa seperti yang kita hadapi sekarang, fitnah kepada umat Islam. Keindahan Islam ni adalah buku yang perlu, mesti dimiliki setiap individu Muslim. Terangkan kepada anak-anak, setiap malam sebelum tidur kita baca satu muka surat, menceritakan kepada mereka mengapa perempuan disuruh bertudung, tutup aurat sebagai contoh, mengapa lelaki saja yang layak menjadi imam,
Mengapa begitu, tidak begini? Mengapa faraid diberikan lebih kepada orang lelaki? Ini harus kita terang kepada anak-anak, tuan-tuan. Kerana anak-anak kita bergaul di sekolah dengan berbagai-bagai bentuk fahaman yang kadang-kadang ke atas alasan kebebasan berfikir mengusik sedikit banyak kefahamannya kepada Islam. Jadi ayat ini kerana Allah SWT di sini, perkataan sudur. Sudur ni sebenarnya adalah merujuk kepada sadr. Sadr ini adalah merujuk kepada dada. In fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighi. Sudur jamak perkataan sadr. Sadrul maknanya dada. Yang dimaksudkan di sini adalah hati dan fikiran. Kinayah. Sadr ini biasanya merujuk kepada hati lah. Apa ada dalam dada, kita kata begitu. Apa dalam hati? Dada maksudnya hati lah. Jadi Al-Quran menjadikan dada sebagai tempat qalb, tempat hati itu, kerana qalb adalah, hati adalah cermin tentang fikiran, tentang idea, kehendak, apa aspirasi kita sendiri. Dulu kita pernah bincangkan surah Al-Hajj. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati bisudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau mereka memiliki telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? Kerana sungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang berada dalam dada. Lalu kita telah bincangkan perkara ini kan. Itu sebab Al-Imam Al-Biqai dalam tafsir Nahdul Durar menjelaskan kesan dari penggunaan sudur ini, bukannya qulub, adalah untuk menunjukkan betapa banyaknya, betapa penuhnya hati tersebut dengan keangkuhan, sampai hati yang merupakan part of the dada itu kini seolah-olah hati sudah tidak peranan. Dada itu penuh dengan rasa meluat, rasa benci, rasa memandang hina, mencemooh terhadap Islam itu sendiri, walaupun hujah didatangkan kepada mereka. Seolah-olah sampai melimpah-limpah keluar daripada hati itu sampai menuh dada. Gini maksud Allah SWT. Jadi besarnya keangkuhan tersebut sampailah Allah menggunakan perkataan kibr. In fi sudurihim illa kibr. Nampak penggunaan digunakan oleh Allah SWT di sini. Sudur, sudurihim dijadikan ma'rifah kerana idhafa ila hum. Tapi perkataan kibr ini sengaja digunakan Allah dalam bentuk nakirah kerana nak menunjukkan kepada banyaknya tanpa had, tanpa batasan. Kemudian mahum bibalili, mereka sekali-kali tidak akan dapat mencapainya. Jadi ini merupakan satu redaksi kalau kita belajar bahasa Arab menggunakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah maknanya nominal sentence, bererti bahawa kegagalan mereka untuk mencapai kegagalan itu, kegagalan yang solid, yang berkesinambungan. Sampai bila-bila mereka tak akan dapat mencapai apa yang mereka nak, melawan ayat Allah itu. Jadi maksudnya tuan-tuan, impact daripada keangkuhan yang mereka inginkan itu tidak pernah akan mereka peroleh. Jadi salah satu impact kesan keangkuhan itu, selain daripada penolakan ayat-ayat Allah, adalah pelecehan, memandang hina kepada umat Islam. Ini pun tidak pernah akan mereka peroleh. Bagaimana mereka akan dapat memperoleh? Sedangkan semua kemuliaan di sisi Allah. Allah yang menganugerahkan kepada siapa yang dikehendaki, iaitulah Rasul dan orang beriman sahaja, bukannya musuh-musuh mereka. Jadi kemudian di hujung ayat ni Allah gambarkan fasta'iz billah. Fasta'iz billah, maka mintalah pertolongan, isti'adzah dengan Allah. Innahu was-sami'ul basir. Jadi Allah mengajar kita untuk isti'adzah, mohon perlindungan menghadapi keangkuhan yang ditunjukkan oleh golongan kafir ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kebencian ini sangat bahaya. Kerana itu Allah mengajar kita mohon isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas datang ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas, walakin aktsarun nas la ya'lamun. Wa ma yastawi al-a'ma wal basir wal ladzi wa ma yastawi al-a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus salihati wal musii' qalilan ma tatadhakkarun. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin aktsara an-nasi la yu'minun. Sungguhnya penciptaan langit lebih daripada penciptaan manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang derhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.
Semuanya hari kiamat pasti akan berlaku. Tidak ada keraguan tentangnya. Tetapi kebanyakan manusia tetap tidak beriman. Tuan-tuan yang berikan kasihan, sini Allah memang mengingatkan bahawa dia akan menghidupkan kembali manusia pada hari kiamat. Allah akan bangkitkan makhluk. Dan perkara itu merupakan perkara yang mudah baginya. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi ini ternyata lebih hebat dan kompleks berbanding dengan penciptaan manusia. Sama ada ketika memulakan penciptaan ataupun mengembalikannya setelah kehancuran berlaku kerana kiamat. Sesiapa yang berkuasa melakukan hal yang besar, yang lebih besar, tentulah perkara yang kecil itu ringan baginya. Tuan-tuan yang boleh kau pastikan, ayat ni kata lima Ibn Kathir selari dengan ayat yang ke-33 di surah Al-Ahqaf. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ardu walam ya'ya bi khalqihinna bi qadir. Walam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Apakah mereka tidak memperhatikan bahawa semuanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dia tidak merasa payah kerana menciptakannya. Kuasa menghidupkan orang-orang yang mati, berkuasa menghidupkan orang yang mati. Ya, bahkan semuanya dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Tuan-tuan hati ini kasihan sekian. Sebab itu Allah mengingatkan khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aksara nasi la ya'lamun. Semuanya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kerana mereka tidak mampu merenungi bukti dan tidak mahu memikirkannya. Sebagaimana banyak di kalangan bangsa Arab mengakui bahawa Allah menciptakan langit bumi, tapi mereka mengingkari pula berlakunya kiamat. Ini merupakan satu lagi bentuk penderhakaan dan pembangkangan, padahal mereka semua mengakui, mengiktiraf bahawa Allah SWT mampu mencipta benda yang sangat agung, langit dan bumi. Kalau langit bumi Allah mampu cipta, takkan Allah tak mampu nak cipta benda yang mudah baginya, mengulangi balik semula benda itu selepas ia musnah. Takkan Allah tak mampu nak cipta manusia selepas dia musnah, luput dalam bumi, padahal rekodnya telah ada. Kemudian Allah memang lagi, وَمَا يَسَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْمُسِيءُ. Tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak sama pula orang yang beriman mengerjakan amal yang saleh dengan orang neraka. قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Sedikit sahaja yang mengambil pelajaran. Sebab mana tidak sama antara orang buta yang tidak boleh melihat dengan orang yang melihat, yang boleh memandang jauh, sejauh jangkauan matanya. Bahkan di antara keduanya ada perbezaan yang besar. Demikian juga tidak akan sama orang beriman dengan orang kafir yang buruk perangai. Sedikit yang mengambil pengajaran, teramat sedikit pelajaran yang dapat dipetik oleh kebanyakan manusia. Perbezaan orang yang hidup dengan orang yang mati disamakan dengan orang yang beriman dengan orang tidak beriman. Orang yang melihat dengan tak melihat disamakan dengan orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Tuan-tuan, penilaian di sisi Allah SWT bukan pada para rupa, bukan pada pangkat, bukan pada warna kulit, bukan pada ukuran kemanusiaan yang biasa manusia jadikan sebagai kayu ukur. Tapi ukuran di sisi Allah SWT adalah iman dan kufur. Iman diumpamakan seperti orang melihat, dan kufur diumpamakan seperti orang buta. Yang mana tuan-tuan, hakikatnya manusia ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Penilaian yang sudut hati, hati manusia ni ada tiga. Orang beriman ni hatinya hidup, orang yang kafir hatinya mati, dan orang yang kadang-kadang melakukan dosa lepas itu bertaubat, maka hatinya merupakan hati yang sakit. Qalbun marid, qalbun salim, qalbun mayit, qalbun marid, seperti disebut dalam kitab Irasatul Ahfan. Hati yang selamat-selamat ini pernah kita bincangkan dalam surah Syu'ara yang lalu. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang hari yang tidak mendatangkan manfaat, harta benda dan anak pinak yang ramai, kecuali datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat-selamat. Kata Ibn Qayyim, hati yang selamat-selamat ini satu, selamat dari syirk, selamat daripada penyakit hikid. Hikid ni maknanya dendam, hasad, dengki dengan orang lain. Syuh, syuh maknanya tamak yang berlebihan. Kibir, jauh daripada penyakit takabur. Hubbud dunia, jauh daripada penyakit cintakan dunia dan cintakan pangkat. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ni hati yang paling sejahtera yang Allah gambarkan dalam contohnya ayat yang
pernah kita tafsirkan dari surah Asy-Syu'ara yang lalu, yaumal la yanfa'u mal wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Lagi ada hati yang kedua, hati ini hati yang mati, tidak hidup, tidak ruh padanya. Pernah kita bincangkan juga dalam surah Al-A'raf yang lalu, ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kita telah bincangkan bahawa jahannam ini dipenuhi oleh jin dan manusia kerana mereka ni ada hati tidak berfikir dengannya, ada akal tidak menggunakannya. Ini hati yang mati, tuan-tuan. Kesan daripada maksiat yang berterusan dilakukan, maka hati mati. Dan ini perlu pada huraian yang kita akan lihat lagi dalam kuliah akan datang, kerana ada kaitan dengan ayat ke-60, juga berkaitan dengan orang yang takabur ini. Takabur adalah penyakit hati. Nanti kita akan huraikan lanjut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.